Maka Imam Bukhari nak bagi tahu kat kita bahawasanya hadis ni nak bagi tahu kepada kita dalam jasad manusia ni ada satu benda yang walaupun jasad dia tua, tetapi benda tu dia tak tua pada dua perkara. Jiwa dia tu cinta kepada harta dan nakkan kepada panjang umur akan sentiasa ada pada manusia. Dan hadis ni nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian tentang kepentingan jiwa dalam diri manusia. Yang orang Melayu panggil hati. Sebenarnya hati ya tak begitu tepat. Dia sebenarnya jantung. Bukan qalb. Qalb tu jantung. Heart. Dalam bahasa Inggeris kita panggil heart. Heart tu jantung. So jantung ni tuan-tuan dan puan-puan dia merupakan anggota yang menentukan setiap tindakan ataupun keputusan yang kita nak buat. Akal ni memberikan nasihat. Nafsu memberikan nasihat. Akal akan jadi dominan bila kita masukkan kepada akal ni ilmu-ilmu yang cukup, ilmu-ilmu agama yang cukup. Sebab tu kena belajar. Sebab tu Islam suruh belajar. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan galakan. Allah Azza wa Jal menyediakan ganjaran yang besar bagi orang yang menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kama qala, sesiapa yang merentah jalan kerana nak menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan permudahkan jalannya ke syurga. Kan? Kenapa? Kerana dia akan menguatkan akal. Bila akal ni makanan dia kuat, cukup makan dengan ilmu, dengan ilmu yang benar, dia akan menjadi dominan memberi nasihat kepada jantung. Tapi kalau akal ni lemah, tak diberi makan dengan ilmu yang benar, nafsu akan berleluasa. Yang mana nafsu ni dia ada makanan juga. Makanan bagi nafsu adalah syaitan. Penasihat bagi nafsu adalah syaitan. Jadi kalau nafsu terlalu dominan, maka jantung akan menjadikan nafsu sebagai penasihat dia yang utama. Maka dalam keadaan tu masalah. Tapi adakah nafsu ni jahat semua benda? Tak. Nafsu perlu. Makan perlu nafsu. Kahwin perlu nafsu. Membeli sesuatu perlu nafsu. Tapi nafsu tidak boleh menjadi dominan. Akal perlu jadi dominan. Akal punya nasihat sesuatu yang baik pada masa jangka masa panjang. Nafsu baik untuk jangka masa pendek. Diperlukan. Ada waktu nafsu memberi nasihat kepada jantung-jantung buat keputusan. Ada waktu akal beri nasihat. Nasihat untuk jangka masa panjang. Jadi dua-dua diperlukan. Cuma akal perlu didahulukan, perlu diberikan dominan. Jantung kena dengar daripada akal. Tapi kadang-kadang boleh dengar daripada nafsu juga. Tapi jangan terlalu banyak. Jadi Nabi SAW nak sebut jantung ni penting. Dan jantung ni dalam bab cinta dunia, dalam bab angan-angan, cita-cita nak panjang umur, memang dia tak pernah tua. Tua macam mana pun manusia. Tapi bila masuk bab kematian, dia tak bersedia. Ataupun bila masuk dalam bab kematian, dia ada rasa sikit takutlah. Dia nak hidup lagi. Dia nak diberi peluang lagi. Kerana apa? Kerana itulah manusia. Dan dalam bab cintakan dunia ini, cintakan harta memang ada. Tua macam mana pun manusia, dalam bab harta ni, dia ada rasa sayang, dia tak pernah hilang. Kerana itulah tabiat manusia. Oleh kerana tu, Imam Nawawi rahimahullah, dia mengatakan hadis ni mengandungi majas. Hadis ni mengandungi bahasa metafora. Ya? Hadis ni mengandungi makna bahasa kiasan. Yang mana Nabi kata, jiwa manusia ni muda. Walaupun umurnya tua, jiwanya muda. Bukan maksud jiwa muda tu, umur jiwa tu muda. Tak, sifat jiwa tu muda. Seperti mana orang muda cintakan harta, orang muda nakkan hidup lagi, umur panjang, macam itulah jiwa orang tua. Nah, yang mana orang tua, dia cintakan harta masih ada, dia nakkan panjang umur dia lagi pun masih ada. Jadi itu kata Al-Imamun Nawawi rahimahullah.